Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, sahur! Sahur, sahur! Sahur, sahur! Sahur, sahur! Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur, sahur! Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur! Tunggu, coba lihat tuh di sana. Kenapa kalian berhenti, hah? Itu, ada orang tidur di siskamling. Kita gangguin yuk. Ide bagus, ide bagus. Ayo cepet, 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 cepet. Pelan-pelan tapi woy, nanti dia bangun. Aku kayak pernah nampak bapak ini. Iyalah, ini kan bapak si Disa, temannya si Raka itu. Woy, Disa kan galak. Kayak mana kalau bapaknya juga galak? Nanti kita dimarahin loh. Mana mungkin bapak ini marahin kita? Dia kan gak kenal sama kita. Ya udah, Kes, cepat buat. 1, 2, 3. Sahur! Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Kabur! Tunggu, tunggu! Memang akan nyala-nyala akal kami semua ya, hei! Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Anak siapalah mereka itu, nakalnya minta ampun. Pak Barul, ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ada maling? Oh, enggak, Pak. Itu tadi ada anak-anak nakal gangguin saya. Enggak tahu anak-anak mana. Oh, saya kira ada apa tadi? Baru sebentar saya tinggal buang air kecil ke rumah. Ya udahlah, Pak. Kalau gitu, kita balik aja untuk sahur. Saya dulu nih, Pak Loko. Udah lapar saya. Ya, Pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Cuci piring. Wow. Kakak mau kemana? Kakak mau pergi ya? Iya, kakak mau ke pasar sekarang beli buah untuk buka puasa nanti. Ika, ikut kenapa kak? Vika udah nyuci piring loh kak. Lagi puasa loh, nanti Vika lemas. Kakak gak mau ya, nanti waktu di pasar tiba-tiba Vika minta beli minum. Enggak loh kak, Vika kan tahan. Yaudah, tapi janji ya, nanti kalau lemas jangan minta beli minum. Iya loh kak, nanti ke pasar Vika beli jajan untuk buka puasa. Yeay. Kakak, bantuin ibu dulu jemur kasur. Ibu, nanti Vika boleh kan ikut kakak ke pasar? Boleh, tapi jangan sampai lemes ya, kan Vika lagi puasa. Iya bu. Kak, pinjam HP? Untuk apa? Vika mau dengerin lagu yang Habibi-Habibi itu kak. Oh, yaudah nih. Makasih kak. Mana YouTube-nya? Oh ini dia. Diketik dulu lagunya. Mana ya? Oh ini dia. Ya man solaita bikulil anbiya. Ya man fi qalbika rahmatun linnas. Ya man alafta quluban bil islam. Ya Habibi, ya Syafi'i, ya Rasulullah, bi ummi wa abi, fadaituka sayyidi, salatun wa salam, alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, ataita bi salami wal huda Muhammad, Habibi ya. Tapi suaraku fals. Kalau itu memang iya. Nanti malam kita berangkat tarawih bareng lagi kan? Insya Allah. Nanti kalau misalkan aku lama, kalian jemput aku ya. Ya oke, sip. Disa, jagain dulu nih adiknya. Iya mak. Ya udahlah, aku pulang dulu ya Vika. Kak, ayo kita berangkat. Ya, Kak. Vika dan Kak Dada berangkat ya, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, hati-hati ya. Capek. Gavin, ada apa? I'm so tired, Tante. Gavin tuh capek harus motong wortel sebanyak ini. Huh? Gavin, kamu kan tidak ada kegiatan lain. Daripada tidur terus, puasa-puasa gini, mendingan kamu bantu Tante buat gorengan kayak sekarang. Lihat itu Alia, dia tidak ada mengeluh dari tadi bersihkan tauge. Ayo Bang Gavin, semangat Bang. Puasa-puasa gak boleh marah loh. Okay. Aku yakin pasti gorenganku akan laku keras. Karena si Wina pasti tidak jualan gorengan. Karena anaknya masih bayi, siapa yang mau buat gorengannya? Aku yakin gorenganku akan habis terjual. Mama, kenapa Mama ketawa-ketawa sendiri? Bukan urusan kamu. Udah cepat siapin itu taugenya. Ma, ini ditaruh di mana? Di sana aja, Pa. Ini sayurnya mau dicuci. Iya, Pa. Tolong dicuci ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang anak-anak ibu? Iya, Bu. Cepat ya, ibu kirain bakalan lama. Iya, Bu. Soalnya nggak ada keliling-keliling satu toko aja. Mau ke toko yang lain, si Vika udah lemas. Lemas, haus juga. Vika lagi puasa, nggak boleh bicara seperti itu. Tapi Vika beneran haus, Bu. Cuacanya panas sekali. Gak boleh mengeluh. Banyak-banyak istighfar, Vika. Tuh kan, seharusnya Vika tuh tadi gak usah ikut. Bener kan yang kakak bilang? Lemes kan jadinya? Besok-besok kalau lagi puasa gini, kakak gak mau ajak Vika lagi. Ih, kakak ini pun. Aku punya ide. Mumpung kakak lagi sibuk. Ayo cepat. Ngadem di kamar kakak karena ada AC, yeay! Mana ya remote-nya? Aduh! Is, ngapain sih kakak naruh bantal di sini? Oh itu dia remote-nya. Seger! Kok ada bantal-bantal numpuk sih di sini? Awas! Gini kayak dari tadi. Kapan sih ibu pasang AC di kamar aku? Gerah banget, ganti baju dulu lah. Loh, kok berserak? Astagfirullahaladzim, Vika! Kakak, kenapa bantalnya diserain? Enggak sengaja, Kak. Gak mungkin gak sengaja! Awas kamu ya! Maaf, Kak! Sini kamu! Vika, Nada, ngapain itu? Puasa-puasa kok bertengkar sih? Vika, Nada! Memanglah anak berdua ini. Punya dua anak, macam punya 10 anak. Sini kamu, Vika, jangan lari dari kakak! Vika, udah, Kak! Iya, udah! Kakak nggak akan berhenti kalau belum diberesin bantalnya. Cepet beresin! Iya, Kak! La, hari ini aku jual gorengan. Tidak ada saingan, pasti banyak yang beli gorenganku. La, Bu Teti, gorengan paling enak. La. Du, udah siap? Loh, ke, kenapa dia jualan? What's wrong, Auntie? Ada apa? Aku harus tanya langsung. Loh, Alia,
itu ngapain mama kamu kesana? Alia juga nggak tahu, Pak. Kok kamu jualan sih, Win? Siapa yang masak gorengannya? Emang kamu bisa? Kan kamu lagi punya anak bayi. Bundanya Wina, Bu, yang masak gorengannya. Jadi di rumah bundanya Wina digoreng dulu, terus dibawa ke sini. Oh iya, bundanya Wina juga jual gorengan di rumahnya, jadi sekalian. Terus ada ini, adiknya Mas Dimas, Hera, bantuin Wina jualan. Halo, Bu. Saya Hera. Kamu kok murah banget sih, Win? Ngasih harga ke gorengan kamu, emang kamu nggak takut rugi apa? Bu, kami ini jualan tidak memikirkan untung dan rugi, karena niat kami untuk sedekah orang yang berbuka puasa. Jadi, terserah kami mau buat harga berapa. Oh, begitu. Ya udah, terserah kalian. Kenapa mereka juga harus jualan sih? Akhirnya buka juga. Tadi lewat sini belum buka. Mau pesan berapa, Dek, mie sopnya? 10 bungkus, Kak. Mie sop. Ma, mau mie sop. Oh, pinter ya. Puasa nggak nih tadi, anak ganteng? Puasa beduk, Kak. Waktu juhur tadi buka. Terus dibilang orang-orang lagi puasa. Dianya ikutan puasa lagi sampai sekarang. Oh, ya nggak apa-apa. Namanya juga lagi belajar. Kok nggak ada yang beli gorengan kita ya? Tidak boleh sedih. Itu nasi uduk kita banyak yang beli. Papa juga tetap semangat goreng ayam. Nio, totalnya 90 ribu. Bu Susan. Iya, Bu Teti. Mau kemana, Bu? Ini, Bu, saya mau beli gorengan tempat Win. Oh, mau beli gorengan. Tempat saya sajalah, saya kan jual gorengan. Ngapain beli di tempat lain? Di sini sajalah beli gorengannya. Tapi itu sih, saya... Jadi, Ibu tidak mau beli gorengan saya? Kita ini sudah bertetangga lama loh, Bu. Jadi Ibu lebih memilih tetangga yang baru daripada saya. Iya, saya beli di tempat Ibu aja gorengannya. Gorengannya mau berapa, Bu? 5 aja ya, cantik. Kok cuma 5 sih, Bu? Tambah lagi lah. Harga gorengannya kan sudah saya turunin dari tahun lalu jadi 4.000. Saya bawa uang cuma 20.000, Bu. Jadi saya beli 5 aja ya, Bu. Dasar, nggak ada modal. Gavin, bantuin Alia. Gavin! Cewek itu mana ya? Kok nggak kelihatan dari sini? Gavin! Gavin! Iya, Onti. Saus sambalnya langsung dicampur aja ya ke gorengannya, tapi sedikit saja. Iya, Bu. Mana sih cewek itu? Gak ada. Itu dia! Widih, apaan ini, Nak? Ini jus gratis dari Nada, Bu, karena Ibu udah banyak beli mie sop. Beautiful. Dia selalu cantik. Menggavir, sausnya kebanyakan! Buat! Astagfirullahaladzim! Aduh, gimana nih? Gavir! Belok sini, Pak. Ini sebelahnya yang mana, Pak? Ini, Pak, sebelah kanan yang ada jualan mie sop. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, ayah udah pulang. Ayah udah bawa jajan untuk Vika. Ini ada batagor buat kita buka puasa nanti. Ye, batagor, ada batagor. Ye. Banyak banget makanan buka puasa kita. Semuanya makanan kesukaan Vika. Alhamdulillah, Allah memberikan kita rezeki yang berkah. Tuh, harus bersyukur. Jangan nanti menu buka puasa bukan kesukaan Vika, malah marah-marah.
Itu gak bersyukur namanya. Alhamdulillah ada makanan yang bisa dimakan. Iya kak. Eh, bentar lagi buka puasa. Ayah kenapa sih minggu depan pergi lagi? Padahal kan ayah baru sebentar di sini. Ayah kan bekerja, nanti uangnya kan bisa buat Vika, buat Kak Nada, buat ibu. Iya Vika, nanti insya Allah lebaran kan ayah pulang lagi, kumpul sama kita di sini. Bener kan ayah, nanti lebaran ayah pulang. Insya Allah, nanti Vika doakan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei kalian tadi buka puasanya pakai apa? Aku pakai kurma. Aku pakai pizza sama dimsum. Banyak kali buka puasamu itu. Eh kalian tahu nggak, hari ini Ustadz yang ceramah, Ustadz Zamar loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo cepat, udah ajan. Eh, itu si Raka. Yuk cepat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita maksimalkan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah agar kiranya kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya salawat beriring salam semoga terus tercurah pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam ini minazulumat ila nur wasiratal mustaqim. Bapak dan ibu jamaah salat qiyamul Ramadan, semoga kita di dalam bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan puasa Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain sehingga kita mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana Ustaz Jamar? Kita belum minta tanda tangan loh. Apa jangan-jangan Ustaz Jamar udah pulang? Ayo kita cari di luar. Eh, itu Yuta, Raka dan yang lain. Coba kita tanya, mereka dapat tanda tangan Ustaz enggak ya? Jangan-jangan mereka dapat tanda tangan Ustaz, tapi cuma kita aja yang gak dapat. Makanya kita tanya dulu sama mereka. Yuta, Raka, itu kalian dapat tanda tangan Ustaz apa enggak? Kita gak dapat tanda tangan Ustaz, kayaknya Ustaz udah keburu pulang. Aduh, gimana nih woy? Nanti dikira guru kita gak terawih, padahal kan kita hari ini terawih.
Ya, terus gimana nih? Kita nggak ada tanda tangan Ustaz. Itu Ustaz Jamur. Iya, ayo kita ke sana. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh kami minta tanda tangan? Waalaikumsalam. Ya, boleh. Buku tugas Ramadan lainnya mana biar Ustaz tanda tanganin? Ini Ustaz. Punya Ustaz. Ya, sabar. Ustaz tanda tangani satu-satu ya. Bang, Raka pulang sama teman-teman aja ya, Bang. Oh, ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Abang balik dulu. Boni dan kawan-kawannya kok nggak kelihatan ya? Apa mereka nggak terawih? Mungkin sholat di masjid lain kali, nggak di sini. Tumben kamu di sana, nanya-nanya Boni. Biar aku tahu loh, biar kami pulang tuh nggak diganggu sama mereka. Tenang, kan ada kami. Ayo kita pulang, siapa duluan paling cepat? Ramadan.